Ya ini gue mau ke kasir, mau bayar guys. Mbak ini 100.000 kurang nggak mbak buat bayar mbak? Iya. Halo guys, apa kabar semuanya? Ah udah lama nih nggak bikin video mie ayam. Hujan mulu soalnya banjir, males jalannya. Oke sekarang gue mau nyobain nih guys, mie ayam di mall. Kata orang-orang kan kalau di mall makanannya mahal-mahal ya. Terus ada yang bilang juga mie ayam di mall rasanya beda sama yang abang-abang gerobak biru yang jadul-jadul gitu dah. Ya itu biar pengen tahu bener apa enggak sih omongan-omongan itu, mahal apa enggak enak, enak apa murah. Ya ntar gue yang cobain dah demi kalian semua guys. Mari kita buktikan aja. Berangkat. Ya guys sudah sampai nih, tempatnya keren banget kan. Bukan kaleng-kaleng dah tuh, interiornya, dalamnya mantep, ruangannya AC. Waduh, ngeri gak ya makan mie ayam di sini? Biasa di gerobak. Ya udah, nanti gua akan tunjukkan ke kalian deh. Penasaran berapa biaya makan di mall? Yuk guys, gua pesen dulu ya. Mbak, saya mau pesen mie ayam ya mbak. Oke, makasih. Aduh, enak banget tempatnya, adem. Gua duduk dulu ah. Iya, ah ini dia. Mie ayamnya udah datang nih guys. Aduh. Saatnya kita cobain. Ah ini di mall nih mie ayamnya nih. Dan ini adalah kuah mie ayamnya. Kuahnya bening. Ada kerupuk pangsit. Terus ayamnya. Nah, ayamnya ini sama kayak yang di gerobak itu ya. Bumbunya bumbu kecap ini guys. Dan ini ada sawi-sawinya. Nah, terus kita cobain guys. Terus gua pesan sama ini pendampingnya. Teh, orang Indonesia kita guys. Hahaha, cobain dulu guys. Oke guys, ini adalah hidangannya dan enaknya kalau di mall ini udah disiapin bubuk lada biar tambah gurih. Terus kemudian ini ada garam, kecap, saus, ada tisunya. Wah, pokoknya enak banget ya kalau di mall. Satu meja, semua peralatannya lengkap. Sekarang kita cobain dulu kuahnya guys. Seperti apa rasanya. Kuahnya ditaburi oleh daun bawang. Nah ini dia kuahnya. Sekarang gua cobain dulu rasanya gimana guys. Wow, kuahnya ternyata enak banget. Gurih seperti kuah kaldu. Padahal ini kuahnya bening loh, kelihatannya seperti tidak ada kaldu. Rasanya gurih, berasa kaldunya nih, mantep banget guys. Ternyata mie ayam di mall ada juga yang enak. Dan kuahnya lebih enak ini dari yang di gerobak loh. Yang di gerobak-gerobak yang biasa, cuma ada juga loh gerobak yang enak. Ini enak banget nih kuahnya, kuah kaldunya berasa guys, patut dicoba guys. Aduh, minum kuah doang enak kayaknya. Sampai ngeces dah. Nah ini yang sekarang kita bagian lainnya. Ayamnya kita cobain. Ayamnya ini ayam khas gerobak. Mie ayam zaman dulu ya, ayam kecap. Ayamnya empuk. Rasa-rasa manis kecap dan rempah-rempah terasa guys. Dan ayamnya lumayan banyak juga ya, walaupun di mall tapi nggak sembarangan. Dan ini mirip banget dengan mie ayam yang di gerobak kaki lima. Mungkin mie ayam gerobak masuk mall. Ah ini dia mie nya guys, mie nya. Wow, cobain dulu ya mie nya ya. Ini tanpa cabai,
tanpa sambel, tanpa gue tambahin apa-apa, sudah terasa dari minyaknya ini, terasa agak enak, agak gurih ya. Kalau kalian lagi nggak pengen makan sambal, begini aja udah enak. Apalagi kalau bisa dituangin dengan kuahnya, guys. Aduh, ini minyak mantep banget ini, guys. Wih, sampai ngangkat-ngangkat gini. Nah, sawinya warnanya hijau. Sawinya sama ya warnanya hijau. Kirain warnanya apa gitu. Ternyata sama aja di mall, sawinya hijau, guys. Oke, sekarang gue tambahin ini saus-saus. Nah, bedanya nih kalau di mall, sausnya dengan yang gerobak-gerobak biasa terjamin, guys. Kalau yang di gerobak biasa itu kan ada yang pakai saus botolan tuh yang murah. Nah, itu kita harus lihat-lihat juga mereknya, karena saus itu ada yang pakai bahan pengawet tingkat tinggi yang membahayakan tubuh, dan semakin sering kita konsumsi itu nggak bagus, guys. Nah, kalau di mall itu mie ayamnya pakai saus yang bagus. Nah, ini gue cobain dulu ya, soalnya dari bentuknya aja udah kelihatan ini bukan saus yang seperti di botol yang besar yang murah itu, guys. Dan sudah terasa ini saus ini Del Monte, standar saus-saus di mall dan di makanan-makanan yang menggunakan mie ayam pakai ini, sausnya Del Monte, terjamin, guys. Jadi buat kalian yang mau makan sehat, ingin mencari saus yang bagus, nah ini patut dicoba nih. Udah pasti mie ayam gini ditambahin saus Del Monte tuh enak banget, guys. Cobain nih pakai saus, guys. Wah, pakai saus tambah enak emang. Wow, ini dia nih saus enak, makan jadi tenang. Wah, enak banget, guys. Ini gua tambahin banyak nih. Kalau di mall bebas ngambil sausnya, tapi mahal juga loh sih Monte. Tapi yang penting tenang lah. Jadi perbedaannya di mall dengan di gerobak yang biasa di saus. Nah, untuk ayamnya ya sama, ayam kecap juga, guys. Kerupuk pangsitnya juga sama, guys. Seperti ini. Yang beda ya tempatnya enak, adem, AC-nya dingin. Pokoknya lo makan di sini nggak bakal keringetan, guys. Wow, makin mantul ini, guys. Makan mie ayam di mall. Ambil lagi kuahnya, guys. Wah, pokoknya lo harus cobain, nanti tinggal nunggu berapa biaya bayarnya, mudah-mudahan gak ngagetin. Oke, gue habisin dulu ya biar tuntas, nanti gue lanjut lagi, guys. Kesimpulan makan mie ayam di mall, yaelah, kayak orang sekolah aja. Ya, buat kalian nih, guys, untuk mie ayamnya udah enak, kuahnya bening tapi terasa kaldunya mantul. Ayamnya juga empuk, terasa kuah kecap dan bumbu rempah-rempah. Terus sausnya juga terjamin pakai saus bermerek, bukan saus botol murahan ya, guys. Tempatnya AC, adem, dingin, nyaman, dan lihat sekali interiornya keren. Dan itu juga ada wastafel, kita bisa cuci tangan, sudah terjamin kebersihan dan higienis. Kalau di kaki lima ya, kalian nggak bisa cuci tangan. Udah gitu mangkoknya dicuci pakai air dalam satu ember. Satu ember bisa nyuci berapa ratus mangkok. Ajaib.
Ya itu dah bedanya. Dan ini tempatnya juga Instagramable, kalian bisa lihat sendiri. Habis makan, foto-foto Instagram di sini, wah pokoknya mantul. Lihat aja lampu-lampunya cakep. Dan yang terakhir, tinggal bayar aja. Berapa bayarnya ya? Mudah-mudahan gak ngeri dan gak ngagetin. Oke, udah kenyang, udah habis, saatnya tinggal bayar. Ya ini struknya guys, kalian bisa lihat totalnya. Mie ayam sama SC Tower total cuma 22.000. Cuma karena memang murah. Kalau di kaki 5 berapa? 12.000. Tapi tempatnya beda guys. Ini tempatnya enak, adem, nyaman. Mie ayam sama SC Tower 22.000. Wah, murah gila. Oke, kalau kalian mau coba datang aja ke sini. Namanya Bakso Lapangan Tembak Senayan. Lokasi di Ciplas Ramayana Mall Klender. Atau Mall Citra, yang dulu namanya Mall Citra Klender. Kalian bisa lihat di Maps, di Google Maps, cari aja. Atau di Google ketik Ramayana Ciplas Klender. Di situ ada bakso lapangan tembak di lantai dasar. Ya, demikian review gua memberikan sajian makanan mie ayam di mall. Bagi kalian yang berminat untuk mencoba dan sudah melihat harganya, silakan datang. Dan kalau ada yang kurang atau lebih, mohon maaf, dibukakan pintu lebar ya. Tolong kasih komentar positif dan membangun supaya bisa memberikan video lebih bagus lagi guys. Oke, terima kasih guys.